Hola, hola, mi nombre es Alexis Wandi Isa. So, I'm Alexis Wandi Isa. Itu tadi cakap bahasa Portugis lah. Tudo bem. Itu maksudnya, how are you? So, hari ni kita tak masak. Video hari ni adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang saya kumpulkan daripada netizen-netizen dan juga followers-followers saya yang berada dalam Malaysia dan juga di luar negara. Ada 6 soalan or 6 questions and I will answer ini. Hari ni, Alexis menjawab. Sebelum ni saya pernah menjawab 40 minit Alexis menjawab, tapi hari ni sepanjang tahun baru 2019 saya menjawab lagi 6 soalan saya rasakan perlu untuk anda tahu dan mungkin anda tertanya-tanya juga kan. Maklumlah I punya channel ni tak suka komen-komen kan. I buat channel ni untuk dalam dunia I sendiri dan juga anda sebagai penonton dan juga followers yang amat-amat saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih kerana masih lagi stay tune dengan I punya channel. Okay. Soalan yang pertama, kenapa sekarang video banyak sangat iklan? Menjawab kepada soalan itu, saya rasa mungkin ada di antara anda semua yang meminati I punya channel. So kalau nak tengok video tu, dia nak tengok lancar without the advertisement kan. Firstly, I will show you this one. So this one, look at this. This one is a Google AdSense. Sekarang ni saya tunjukkan kepada anda apa itu Google AdSense. Okay, let's check. Check it out, the VT, okay. So, sebenarnya lupa nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Nampak ni, saya kan, channel saya kan dah boleh generate duit. So, this one is daripada Google AdSense untuk keluarkan duit. Walaupun tidak sehebat Dato' Alif Syukri, YouTuber yang paling berjaya, tapi bolehlah kan. Siapa nak bagi RM4,500 sebulan kan. So thank you very much kerana memberi support dan sokongan kepada I punya channel ni berkobar-kobar nak buat yang lagi best untuk anda semua, paparkan menu-menu yang anda-anda semua suka daripada channel Paul to Java. So sebenarnya, I buat channel ni adalah untuk I suka-suka. Mula-mula memang kerana saya meminati untuk masak-masak, untuk tunjukkan resepi. Sebab idola saya adalah seperti Laura in the Kitchen, Jamie Oliver dan juga Manchi bagi channel Masakan-Masakan Korea. Pada masa tu memang saya suka sangat nak masak sebab saya ada menu untuk masyarakat Porto Java. Saya rasa ramai orang dah melupakan resepi-resepi bagi masyarakat Portugis dan juga Jawa. Jadi saya nak ketengahkan sebagai khazanah dekat di bumi Malaysia ni, di bumi Nusantara. Tetapi ada kebaikan bila saya ada komen satu bapak tua yang daripada Singapura ni. Tengok dia punya resepi tu, banyak yang I rasa banyak menu-menu yang mereka dia menggunakan menu nama yang sama tetapi resepi dia totally berbeza. Sebab ada kawan saya mencuba tak jadi sebagaimana yang sama seperti kita makan menu-menu yang biasa kita makan. Okay, totally different. Dia mengatakan sebagai words of my style kat situ kan. Jadi kalau style apa sekalipun, jangan kita ubahkan resepi asalnya. Kalau nak ubah title dia punya masakan dia. Itu dia cabar kan, dia kata kalau you pandai sangat masak, you masak lah kan, you buat channel you sendiri. Jadi saya ni orang Malaysia kan, dan juga orang Portugis, jadi saya pun menyahut cabaran, saya buat channel saya sendiri. Saya buat menu-menu saya sendiri, iaitu menu daripada masyarakat Porto Java, okay. Dan sejak daripada hari tu, saya suka masak dan saya gila memasak dan saya rajin postkan video-video. Asalnya daripada minat, tetapi daripada minat itu orang order sebab bila dia makan dia rasa sedap, orang order dan ada subscriber. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton, kerana subscribe, kerana like I punya video dan I punya channel. Pun ada hobi yang baru iaitu memasak dan menjual menu-menu yang sebelum ni saya pernah paparkan. Saya mendapat tempahan daripada kawan-kawan dan mereka yang nak rasa masakan saya. Okay. Dan berbalik kepada persoalan kenapa banyak iklan. So apabila mencecah kepada subscriber, kawan saya kata, eh you boleh buat duit tau dekat Google. Saya cakap, eh I tak tahu, I doesn't know about that thing. But they said, you kena registerkan sebab you punya subscriber you dah cukup dan you boleh dapat duit daripada penjualan iklan-iklan yang ditayangkan dekat video you. Jadi I kata, why not kan? Benda tu boleh mendatangkan punca pendapatan juga kan, walaupun taklah mengharap sangat sebab kita ada pendapatan kita sendiri, tapi dia merupakan satu macam kalau orang Jawa kata duit jajan macam tu kan. Kata tapi saya boleh menunjukkan bakat saya dan juga resepi-resepi daripada masyarakat Porto Jawa. Keduanya sebab
Saya tahu video saya taklah begitu popular sampai ada subscriber yang dah mencecah puluhan-puluhan ribu. Mungkin belum lagi kan. Pun sekali I postkan video tu mencecah 101 ribu terus penonton kan. Sebab saya belum sepopular itu. Tetapi walau bagaimanapun saya ada banyak video-video yang saya paparkan dah nak mencecah 400. Mungkin akan mencecah beribu-ribu akan datang. Jadi bolehlah sebulan tu bolehlah mencecah RM600, RM700. Siapa nak bagi, betul tak? Kadang-kadang tak dapat pun, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan barulah dapat RM500, RM600. Sebab dia sekali keluar kena $100 kan, pakai dolar Amerika. Jadi saya masukkanlah iklan banyak sebab saya tak ramai penonton lagi kan, betul tak? On the other hand, you boleh support I punya channel untuk saya terus memberikan makanan-makanan yang lazat-lazat, menu-menu yang lazat-lazat untuk anda cuba, untuk anda try dekat rumah, okey? Itu memang menu yang selalu dimasak pun dan memang menu-menu bagi masyarakat Porto Jawa, okey? Saya tetap aktif. Saya tetap aktif untuk postkan video. Mungkin selepas bulan 7 kot tak silap I akan kurangkan jumlah tayangan video. Kalau mungkin sekarang ni seminggu mungkin 7-5 video mesti kena ada post juga. Tapi mungkin selepas bulan 7 akan datang, saya akan postkan satu video, dua video. Sebab mungkin saya dah busy dan mungkin sebab jumlah penonton agak kurang. Jadi kalau jumlah penonton semakin banyak, hari-hari aku postkan video pun boleh juga. So kepada anda, kalau iklan tu banyak, tontonlah, subscribe, like lah I punya channel. Kalau you tak mau tengok iklan tu, skip pun tak apa, okay? Di samping saya minat, memang saya minat untuk bidang culinary ni, memasak ni. Tetapi kalau dia boleh mendatangkan punca pendapatan, so you support saya kan. So kata sayang kat Alexis, kata minat dekat Alexis, tonton. And then bila you menonton secara tak langsung, anda support I punya channel. So saya mengucapkan jutaan terima kasih. That's why kadang-kadang Apabila saya dah tahu bahawa orang buat YouTuber ni adalah untuk mencari duit, duit tambahan. Jadi, saya rasa kebanyakan mereka ni gila nak buat YouTube ni bukan sebab nak tunjukkan resepi yang betul bagi masakan lah. Tetapi sebab mereka nak gilakan subscribe yang banyak dan juga video mereka ditonton. Sama ada you suka atau you tak suka, mereka tetap dapat duit selagi video mereka ditonton. Jadi, saya fikir tidak berlaku adil kalau saya judge mereka kerana mempaparkan resepi-resepi yang salahan, ataupun mereka menggunakan nama yang betul tapi bila orang masak menu tu tak jadi betul, jadi yang lain, rasa yang berbeza. Jadi dia menipu kan, hanya setakat untuk meraih orang untuk menonton. Sebab kalau sama ada you suka atau you tak suka resepi tu, bila you tonton saja dia punya channel, dia orang akan dapat duit. Begitu juga bagi masyarakat-masyarakat yang membuat channel untuk makan-makan. Kadang-kadang saya tengok mereka dekat negara mereka, bukanlah makanan tu mahal-mahal mana pun, tak mahal mana. Tapi setakat beli RM1, RM2 punya menu, dan dia orang buat mukbang, you tonton sampai berpuluh-puluh ribu. Jadi mereka tetap juga dapat duit. Jadi bagi saya, rezeki masing-masing. Setiap orang ada cara mereka, bagaimana mereka nak menarik orang untuk menonton mereka punya channel, okay? Tapi Alexis Wandi yang inilah. Daripada dulu anda kenal saya, sewaktu video saya dipaparkan, macam itulah juga diri saya. Kalau dulu gemuk, sekarang dah semakin kurus, semakin slim. Itu yang membeza. Tapi kalau resepi, itulah resepinya. Kalau you cuba betul-betul, memang jadi, memang sedap. Itulah menu turun-temurun Datuk ni, nenek moyang kita orang. Makanan itu membentuk kecantikan. Jadi kalau kita masak dengan betul, masakkan menu-menu yang betul, selain daripada mempengaruhi badan kita, juga mempengaruhi wajah kita, okay? So soalan yang kedua ialah, dia bertanyakan, Alexi, saya tak suka tengok video yang you membebel dan maki orang tu. Video yang mana satu tu? I ada banyak video yang maki orang sebelum tu kan. Sebab pada masa tu saya buat video macam yang saya kata, sebab saya minat. Saya memang meminati untuk masak dan bidang culinary ni memang bakat yang saya ada. Jadi saya tak tahu macam mana nak entertain peminat. So I minta maaf semua. Sebab ada orang kata, macam Sugigi kata dengan Lucinta Luna daripada Indonesia tu, kalau nak jadi artis jangan sombong, kena tahu melayan peminat, betul? Tapi sebenarnya YouTuber ni adalah tak ada drama-drama, dia tak ada tipu, itu yang original dia begitu. Saya memang orangnya garang sikit, keturunan kita orang Porto Jawa memang ada garang sikit.
So kalau you tak suka video yang saya maki tu, yang ada video yang saya maki orang tu, itu video tu saya dah buang. Selepas saya tahu video ni boleh kita dapat duit daripada Google ataupun YouTube, jadi video-video yang ada copyright control tu semua saya delete. Termasuk video yang pernah maki orang tu kan. Cuma ada satu video yang saya marahkan bapak tua daripada negara Singapura tu, itu saya tak delete lagi sebab video tu tak ada copyright control. Dan tengoklah, kalau dah cecah view yang saya nak, saya akan delete juga. Okay, sebab saya pun tak suka nak orang kata tak suka panjang-panjang cerita. Tapi bila orang mengata pasal kita, bila orang bercakap pasal kita, all the thing is money, money, money. So I dapatkan duit daripada situ dulu, lepas tu I delete lah. Okay, don't worry, okay, love me, okay. Soalan yang seterusnya, Kenapa shooting mukbang makan pakai tangan? Actually this question is from my friend from Portugal. Dia cakap, why you eating by hands in your mukbang video? Okay, look at this. Ni adalah sudu. This one is a spoon and this one is a fork and this one is a knife. Okay, table knife like this. This one is a pewter. Okay, perak lagi tau. Sudu dan garpu air ni perak ni, mahal ni tau. Lepas daripada Terengganu, kau tengok ni, bukan jenama LV lah. Kalau siapa yang nak beli jenama LV tu lagi kaya lah. Orang biasa-biasa ni pun orang hadiah dekat I. I'm not really, I understand what you meaning of that, why I'm eating by hands, you know. Because I know my heritage, kita punya, I mean, Western, they're eating by fork and spoon, right? But actually, I just shooting and mukbang in a home, okay? In homemade. So, I'm eating it at home. I'm not eating at a restaurant or hotel, okay? So, forgive me for that part, okay? Because I'm Porto Jawa, okay? So, I think there is a... At home is okay. I hope you there and still watching my video. Even I'm eating by hand or by fork or by spoon. But it really, really, I want to show you the recipe, not a mukbang show, okay? So untuk bahasa Melayu dia, dia tanya kenapa I makan pakai tangan. Sebab ada kala kalau I makan nasi dengan lauk tu, kita makan pakai tangan. Actually, saya masyarakat Porto Jawa, kita duduk kat Malaysia. Kalau sebenarnya, my mom mendidik saya, mengajar saya, bila kita makan, kita kena gunakan sudu atau garpu ataupun pisau. Sebab itu adalah secara pola ataupun secara beretika, okay? Dan saya masih lagi remember what my mom said, always like that, okay? Kena jaga, behave yourself bila dekat depan makan, okay? Bila tengah makan dan dekat depan makanan, okay? Ada orang kata lagi tempting lah, lagi sedap makan guna tangan. No, kita orang Western, campur-campur. Kita erosion is not like that, okay? It's a disgusting, okay? I hanya buat mukbang tu dekat dalam rumah saja, kan? I buat makan dekat rumah. Kalau makan kat restoran ke, makan dekat hotel ke, tak buat benda macam tu. Orang geli tengok, kan? Macam orang ulu gitu, kan? My mom said, apa yang membezakan binatang dengan manusia kalau dia makan? Dia marah anak dia macam tu. Because kalau kau tengok monyet dekat atas pokok tu, nak samakan yang monyet pula, ya. Ada my grandmother dekat Portugal kata, orang kat Malaysia tu masih duduk atas pokok lagi ke? Kenapa ni? Sebab aku rasa kau makan ni dah macam monyet dekat atas pokok. Sebab kita manusia mesti berbeza dengan monyet dan semua binatang. Jadi bila kita makan, kita kena gunakan sudu, garpu dan pisau. Itu yang membezakan kita dengan binatang-binatang bila kita makan. Okay. And on the other hand, saya graduate daripada universiti. Sebagai seorang pelajar universiti, memang kita ada protokol ketika makan. Macam mana nak makan, sudu kat mana, garpu kat mana. Because macam for example, kita orang yang cantik-cantik, yang handsome ni, kalau makan kena polite. Jadi bila kita makan tu, kita cakap benda yang baik-baik, perkara yang baik-baik. Macam kita makan dekat hotel, macam kita makan dekat restoran, dengan tertib, dengan sopan santun, macam tu. Jadi kalau orang yang makan menggunakan tangan tu, kan kotor, disgusting, menjijikkan. Dengan kadang-kadang kalau kita tengok ada bangsa India, kalau makan di world gitu, kan, betul dia makan macam tu, kan. Jadi
is benda yang disgusting, dah macam monyet pula kan. I tak kata you monyet, tapi dah tak ada beza antara binatang dengan manusia kalau dia makan. Jadi bagi mereka yang masyarakat-masyarakat antarabangsa ke, siapa-siapa erosion ke, kau nampak yang makan pakai tangan, sebab saya orang Portu Jawa, jadi saya makan pun ada cara-cara Melayu sikit, tapi tengok pada makanan apa yang saya makan. Kalau makanan tu perlu guna sudu, I guna sudu. Kalau perlu guna tangan, I guna tangan. Ni kalau guna chopstick. Ni kalau guna chopstick. Kadang-kadang kalau kita makan makanan Chinese tu, kita guna chopstick lagi sedap. Tapi chopstick ni adakah macam binatang? Tak eh, tapi perbuatan yang seterusnya macam binatang. Sebab kalau dia makan macam ni, tu tak macam binatang lah. Tapi kalau dia dia kan makan ni kan, dia kena hirup kuah ni kan. Dah macam babi makan kat kandang minum air, dia kena makan dekat bekas ni, dia gunakan muka dia, gitulah kan. Jadi kepada anda semua, tak salah kalau kita ikut masyarakat barat. Kalau benda tu bagus, apa salahnya? Sebab daripada dulu sampai sekarang pun banyak kita belajar daripada teknologi daripada barat. Semua perkara daripada Kristian dan daripada masyarakat western. Proud to be part of Erosion. Okay, seterusnya soalan yang ditanyakan, boleh bagi tahu tak menu apa yang akan dipaparkan untuk bulan depan? Okay y'all, so untuk bulan depan, bulan Februari, saya mulakan awal sikit. Shooting dah siap, dah lama, dah 2 bulan lepas siap. Sebab sekarang ni sebenarnya saya banyak video-video yang menyusun untuk menunggu tayangan. Macam kat Power Gum macam tu kan. Saya akan habiskan cepat untuk tayangkan video-video yang telah di-shooting. Saya akan bercuti lama, bercuti panjang. Mungkin selepas bulan Julai tu nanti saya akan kurangkan postkan video, bergantung kepada jumlah penonton yang menonton I punya channel. Okay. Tapi bayangkan video dah siap sampai ke bulan 7. Bayangkan satu minggu kalau 7 atau 5 video dah siap. Termasuk video Hari Raya. Okay. Sebab I ni busy, banyak benda nak buat, banyak perkara nak dibuat untuk mencari rezeki. Sebab I seorang-seorang kan, semua I nak kena bayar rumah, bayar kereta, kan. Simpan duit lagi nak pergi melancong kat Portugal. I suka melancong dekat Eropah, okey, ataupun Kanada. Bulan Februari kita akan melalui fasa Gongsi Fa Choy. Jadi ada beberapa menu untuk masyarakat yang menyambut Gongsi Fa Choy. Dan di awal tu saya banyak postkan menu-menu untuk masakan asam pedas. Kita ada macam-macam jenis asam pedas dekat Malaysia, dekat Nusantara ni, yang mungkin anda tak tahu. Tapi saya akan paparkan kepada anda semua. Kesemua asam pedas yang saya tahu, yang kawan-kawan saya tahu, dan saya combinekan sepanjang minggu 5 resepi asam pedas. Jadi nantikan bulan 2 ni, okay, I punya video tentang asam pedas. Terfikir tengah-tengah syuting nak selitkan bonus untuk bulan tu punya video, saya akan paparkan juga. Kepada anda semua, stay tune in my channel. Jangan lupa tonton, jangan tak tonton. So soalan seterusnya, boleh tak bagi tip macam mana nak masak dengan sedap? Nak masak dengan sedap, macam saya bagi tahu you sebelum ni, masakan itu adalah kecantikan. Because the cooking is a beauty. Okay, beauty is a cooking. Jadi bila kita masak tu, kita kena masak dengan kecantikan. Hati kita kena bersih, masak untuk orang yang kita sayang. Bila kita masak untuk orang yang kita sayang dengan penuh perasaan kasih dan sayang, makanan itu akan jadi sedap. Okay. Seterusnya, masakan menggunakan resepi yang betul. Kalau kita ikut resepi yang betul, cara masak yang betul, mestilah jadi sedap kan. Sebab resepi-resepi yang betul. For example, kalau you nak masak daging babi, you tukar daging ayam, mestilah rasa dia tak sama kan. Sebab you tak ikut resepi yang betul. Sebab dia sesuai untuk dimasak dengan ayam, you tukar dengan daging babi, so rasa dia tak sama. Tapi dia mempunyai aroma dan rasa yang berbeza mengikut bahan-bahan yang telah kamu masak. Macam tu juga kalau kita nak buat kek. Kalau kita nak buat kek strawberry dengan kita nak buat kek coklat, nama sama kek. Tapi bahan-bahan dia tak sama. Jadi bau dia beza, rasa dia beza, sedap dia pun berbeza. Kek strawberry, dia rasa dia sedap dan juga cantik sebab warna dia cantik dan cantik. Tetapi kalau kek coklat tu pun sedap juga. Kek coklat sedap. Tapi dia tak cantik, buruk, hitam macam tu kan. Betul tak? Sebab itulah anda kena tengok channel masak supaya anda masak dengan resepi yang betul. Bukan main masak campak-campak-campak. Mana ada orang masak campak-campak sedap? Mesti tak sedap macam muka dia kan. Bila orang tu kata dia masak campak-campak-campak je, mesti tak sedap lah tu. Sebab mesti ada kurang itu, kurang ini. Sebab
dia tak ikut bahan-bahan yang betul, resepi yang betul. Okey, seterusnya ini adalah semula jadi natural ya, daripada air tangan kita. Kalau kita masak tu, orang kadang-kadang kita bagi bahan yang sama, resepi yang sama, sukatan yang sama, tetapi jadinya lain. Kadang-kadang kalau seakan-akan sama pun rasanya lain. Itu dinamakan air tangan seseorang. Okey, kalau kita tengok orang putih tu masak daging, masak steak, letak garam, lada hitam, and then dipanggang macam tu, itu pun dah sedap, sedap gila baban kan. Berbanding dengan kita, kan, kalau orang kita nak buat barbecue, kena perap lah, kena marinate lah, macam-macam pun tak sedap-sedap juga kan, sebab mungkin sebab air tangan mereka. Okey, terusnya masakan itu mesti kena bersih, kena pakai apron, jangan tak pakai apron. Nak masak kena pakai apron, lepas tu tangan kena cuci bersih, dapur kena bersih, baru masakan itu sedap. Terusnya, masakan itu umpama kalau kita tengok benda yang sedang menari, dancing dekat atas meja. Kalau lelaki masak, umpama menghidangkan dancing macam menari-nari, sedapnya nak dicekik, nak dimakan. Kalau perempuan masak, buka dekat atas hidangan, di atas meja. Okey, kita tengok orang menari tu, kita enjoy, kita suka. Macam tu jugalah, makanan itu kena cantik, tarian itu kena tertib. Bila kita makan, kita rasa enjoy, kita nak tambah lagi, nak rasa lagi, dan lagi rasa lagi, sampai tak pernah jemu-jemu ya. Tak pernah jemu-jemu, itu menunjukkan memang sedap ya. Yang akhir sekali, masakan itu adalah kerana daripada keturunan, darah keturunan kita, masakan kita, masakan daripada origin negara tertentu ataupun bangsa-bangsa tertentu. Sometimes lidah manusia ni berbeza-beza. Ada orang kadang suka masin, ada orang suka manis, ada orang suka yang masam-masam. Tetapi kalau resepi tu betul, cara masakan tu betul, semua orang akan rasa sedap. That is the thing, okay? Macam kita makan Pizza Hut, okay? Kita order Pizza Hut, Pizza Domino's ke, Pizza Hut ke, bila kita makan, semua orang rasa sedap. Menu tu sedap dan masakan itu memang sedap, okay? Soalan seterusnya, kenapa pilih menu Portu Jawa? Soalan kau ni kelakar lah. Dah tentu aku ni keturunan Portu Jawa, mestilah aku masak menu-menu Portu Jawa. Takkah aku masak menu nenek kau kan? Bagi saya, menu Portu Jawa adalah menu yang paling sedap dekat dunia. Saya kalau keluar pergi makan, kat mana-mana pergi makan sekalipun, saya rasa saya makan kat kedai, kadang-kadang tak sedap diorang masak, saya masak sendiri lagi sedap. Daripada masyarakat Portu Jawa, jadi kita punya lidah, kita dah biasa dengan menu-menu Portu Jawa. Kalau kita buat nasi lemak pun nasi lemak kita, kalau kita buat rendang pun rendang cara kita, kalau kita buat steak pun steak cara kita, kalau kita buat pasta pun pasta cara Eurasian, ya. Gabungan di antara Western dan Eurasian, itu yang susah nak cari. Jadi hanya masakan kita sendiri saja yang kita suka dan kita rasa lazat. Jadi I nak paparkan kepada anda semua supaya anda cuba kat rumah, mana tahu sesuai dengan selera anda dan anda boleh cuba. Kalau nak jual, itu resepi saya, copyright control. Dan seterusnya, wajah anda nampak cantik, apa rahsianya? So, wajah saya nampak cantik? No, I bukan bapuk, I tak nak jadi bapuk. Inilah wajah saya yang seasli-aslinya, yang seoriginal-originalnya. Kalau saya buat plastik surgery pun lepas ni, katakanlah kalau nak buat plastik surgery, saya tak nak buat plastik surgery pun, tak perlu, okay? Katalah saya nak buat plastik surgery, inilah wajah saya yang original, yang orinya begini. Jadi kalau saya buat plastik surgery pun bukan sebab saya tak suka wajah saya, mungkin saya nak cantikkan lagi. Kalau mencantikkan lagi tak berdosa, tetapi mengubah kejadian Tuhan itu berdosa. Tapi tak pernah terfikir lagi untuk mengubah kejadian Tuhan ataupun nak ubah otak mana-mana, belum masanya. Tapi kalau mungkin dah tua, mungkin kalau dah kulit dah berkendur, dah keriput ke, mungkin jugalah kita akan cuba untuk tegangkan kulit, itu tak berdosa. Sebab saya masih lagi suka wajah saya yang asli. Bukan saya tak suka, saya bersyukur pada Tuhan sebab memberikan saya wajah yang sempurna. Sejak daripada saya melakukan bariatric patients, berat badan saya memang semakin turun. Dan saya menjaga makanan, pemakanan, exercise. Dan apa yang kamu lihat, yang kamu nampak sewaktu saya syuting itu adalah menu untuk saya punya channel. Tetapi apabila dekat rumah, waktu-waktu biasa saya mengamalkan cara-cara tradisional, makanan ulam-ulam, makanan tradisional, dan juga mengamalkan
penjagaan tubuh badan kita lulur kadang-kadang, and then kita kena exercise, berjoging, banyakkan minum air masak dan juga air jus-jus, okay. Di samping tu juga saya suka mengamalkan urutan muka supaya muka kita dapat rehat dan bila kita tidur kita rasa segar bila kita bangun pagi, okay. Dan selain daripada tu ialah kebersihan pada hati kita. Saya seorang lelaki selebesi, pokok jantan. Jadi saya, kita kena percaya kepada agama juga. Sebab agama mengatakan wajah kita tu menggambarkan kepribadian kita. Kalau wajah kita bersih, suci, mulus, macam saya ni anak dara sunti, selebesi kompon masa syurga, macam ni lah muka-muka syurga, ya? Jangan makan hati, jangan jela. Selain daripada penjagaan apa jenis teknologi, hati kita kena bersih. Kita kena ingat kita ada Tuhan dan Tuhan yang memberikan segala-galanya, okay? Itu sajalah rahsia yang very simple untuk menjaga kecantikan kelestarian wajah kita, okay? Kepada anda semua, setakat hari inilah saya punya video untuk anda tonton. Alexis menjawab untuk episod kali ini. Mungkin kalau ada persoalan-persoalan lain yang anda nak tanya, boleh WhatsApp saya, boleh dekat, boleh tanya dekat Instagram ataupun di I punya Facebook, okay? Sampai berjumpa di lain masa, di lain video. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye.